Halo guys, selamat sore guys. Kembali lagi ketemu di channel saya. Hari ini saya buat video makan lagi guys. Mungkin sekarang makannya adalah makan rujak pentol. Mungkin rujak pentolnya itu nanti saya akan isi cabe mungkin 3 atau 4 sendok. Sombong amat. Biar rasa pedasnya. Sekarang saya lagi menunggu dagang baksonya di depan rumah. Datang ya, biasanya jam segini dagang baksonya sudah ada yang lewat di depan rumah. Saya tunggu dulu sebentar ya. Oke. Like dan subscribe video ini. Semoga saya semakin bersemangat membuat video dan semoga channel saya semakin berkembang. Bakso rujakan ini yang saya maksud adalah yang hanya isi pentol, kecap, saus, sambal dan tanpa kuah. Itu biasanya di sini dibilang bakso rujakan. Tapi di daerah kalian saya kurang tahu apa namanya. Kalau ada yang namanya lain, tolong tulis di kolom komentar ya, ada namanya bakso apa dan apa. 20 minutes later. Oke guys, bimbal baksonya sudah datang, kita sekarang beli ya. Rujakan mas. Rujakan. Ya 10.000. Siapa aja? Pentol, enggak pentol aja. Tahu nggak? Nggak. Nah. Sedikit. Ya, sama campur main ya. 1.500 campur. Ya. Kita tahu sambalnya? Ya. Cabenya kasih 4 sendok dah, biar pedas ya. Si bawang sama seledri ya. Guys, saya sudah beli guys. Nah, saya akan sedikit review. Ya, sekarang saya akan makan. Berapakah pedasnya? Ikuti video ini, jangan lupa like dan subscribe. Oke guys, ini bakso yang sudah saya beli. Mungkin kacangnya nggak saya buka ya. Saya lihat cabenya. Sini saya cuma isi kecap, saus, sama sambal. Tadi saya minta sama dagangnya yaitu 4 sendok. Sekarang kita coba apakah pedas atau masih biasa aja. Pedas. Baru saya makan dua buah bakso sudah terasa pedasnya guys, karena coba kalian bayangkan 4 sendok cabe dicampur makan. Lihat guys, keringat saya guys. Lihat cabenya, cabenya, bumbunya. Oke teman-teman, bagi yang pernah
makan rujakan bakso seperti ini yang cabenya 4, tulis komen di bawah ada yang pernah merasakan bagaimana pedasnya, silakan tulis komen di bawah. Saya waktu ini juga sudah pernah buat video pedas, yaitu geprek cabai 5, rujak juga sudah, cabai 3. Itu rasanya benar-benar pedas, dan ini saya coba lagi rujakan bakso dengan 4 cabai, 4 sendok cabai. Sudah bisa lihat kan keringat saya guys, sudah mulai keluar, bibir benar-benar terasa panas. Terakhir, ini bumbunya. Lihat guys, keringat saya guys sudah keluar. Habis guys. Benar-benar mulut terasa panas karena itu cabenya benar-benar cabai tanpa ada campuran. Saya udah nggak bisa bilang apa-apa guys, lihat keringat saya guys sudah keluar. Oke guys, sekian dulu video mukbang rujakan bakso rujak dengan cabai 4 sendok. Sudah sekian, benar-benar saya nggak siap apa guys. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like dan subscribe. Semoga channel saya semakin berkembang, semoga saya semakin bersemangat membuat video. Terima kasih.